Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi dua korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Korban atas nama Agus Minarni dan Indah Halimah Putri. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono menyebut, proses identifikasi dilakukan melalui pencocokan antara data antemortem atau dari keluarga dengan postmortem dari tubuh korban, juga dilakukan dengan pemeriksaan sidik jari. Rusdi mengatakan, tim telah menerima 112 sampel DNA, 137 kantong jenazah, dan 35 kantong properti. Ia pun memastikan Polri akan terus bekerja maksimal untuk mengidentifikasi bagian tubuh korban yang telah ditemukan. Sehari sebelumnya, Rumah Sakit Polri telah mengidentifikasi tiga korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182, diantaranya Ashabul Yamin, Faldi Satria, dan Hasanah. Hingga kini sudah 7 korban yang teridentifikasi. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.